Terus, terus. Untuk menuju lokasi lahan tanaman gambir tidak bisa dilalui dengan kendaraan karena jalannya belum diaspal dan belum keras. Tanah liat tidak nyaman untuk dilalui mobil. Kalau di sini nama desanya di mana Bu? Lahan tanaman gambir ini kira-kira berapa luas? Kalau yang satu hamparan itu ada 100 hektar. Bentar-bentarnya ya? Tidak. Pokoknya itu satu hamparan. Kita supply apa dari dinas pertanian itu supply daun itu kedepal kita itu kedepal itu perusahaan daerah Pak Abdul Fari, jadi perusahaan daerahnya Pak Marat. Nah, jadi kita supply daun ke mereka, nanti mereka mengolah menjadi parfum jadi. Oke, lahan ini tuh apa yang dilakukan ya? Iya. Tenaga kerja atau pengelolaan? Kalau tenaga kerja ada, untuk bekerja harian itu ada 10 orang, untuk mandor ada 2. Selain mandor, bapak tadi siapa pak? Nama saya Kasdin Brutu. Kasdin Brutu Si2 Empung. Si2 Empung? Iya, Si2 Empung. Desa Warna Kedua. Jumlah kelompok tani 30 orang. 30 untuk desa Arakan 2 ini hanya bapak sebagai petaninya? Enggak, ketua. Ada lagi? Ada lagi. Kurasa kalau enggak salah, kalau di desa Arakan 2 kurasa sudah ada sekitar 10 kelompok. Cuma rata-rata dalam satu tiap-tiap kelompok ada punya gambir ini pak, yang 10 kelompok. Kebanyakan kelompok tani yang lebih fokus gambir dan lebih banyak. Dan istilahnya pionernya kalau panen yang kita pangkas inilah yang tunas-tunas sampai ini dan ranting-ranting yang tua ini sampai kemari. Jadi macam kayak gini yang ada yang di bawah nggak produksi kayak gini kita potong aja habis. Nah, jadi daunnya itu campur yang tua sama yang muda nggak jadi masalah dia pak. Kebanyakan getahnya pula menurut pengalaman selama ini dia yang sedang pertuanya, jangan terlalu tua kali, jangan sempat ada yang merah-merah ini. Nah, itulah yang paling banyak getahnya. Nah, ini umur berapa pak? Kalau ini udah ada sekitar 10 tahun. Berarti setelah tanam? Ya, setelah tanam. Setelah produksi? Ya, mulai kita tanam lah. 10 tahun ya. Jadi umur produksi pertama? Ya, kalau umur produksinya sekitar, bilang tadi diceritakan sekitar 3 tahun, berarti sekitar 7 tahun lah. Jadi kalau masalah bibit pak, ini dari stek aja nya ini. Stek ini. Iya. Jadi contohnya pak, ada yang dari pucuk, jadi kita potong aja pun nggak rugi kita pak. Nah, ini kita potong ini. Ini dipotong. Ini dipotong. Nah, ini. Nah, jadi ini rapat dipotong ini pak. Jadi daun yang ini kita tinggalkan. Katanya ini yang ngisap air itu pak. Nah, jadi inilah kita tancapkan. Jadi sistem stek lah dia. Iya. Ada juga yang dari pucuk, ada yang dari batang. Dari batang ini pun ada juga kita buat begitu. Bisa ya? Nah, bisa. Apa keunggulannya? Dijelaskan. Jadi keunggulannya pak, ini jarang mati. Karena gini, kita tanamkan kayak gini dia pak, kita tancap. Kalau kita lewatin pun kesenggol dia, goyang di atas, ke bawah nggak goyang.
Jadi kalau dari batang ini goyang di atas sampai di bawah goyang kan itu jadi coba. Untuk menjaga supaya enggak goyang tanam padi. Jadi kalau bisa kalau mau nanam gambir ya tanam padi dulu baru setelah ini anak baru kita tanam gambir. Satu, kita pakai dua ini pak. Dua tungku. Kita mendirikan airnya pertama ini baru mengisi. Ya mengisi. Ke dalam ini baru ya nyalakan api terus airnya dididihkan dulu dalam satu jam dia. Oh air dididihkan baru dimasukkan ya. Daun jambir tersebut. Jadi dalam satu ini berapa kilo pak masuk pak? 70 kilo. Berapa lama tadi pak? 2 jam? 2 jam ya. Dimasak. Baru di? Langsung yang kita ngepres gini, berapa banyak? Ya, sekitar 20 kilo lah. 20 masalahnya pak, kita ditekan lagi dia. Itu hasil yang... Iya, makin untuk apa nih, Bang? Ditinggi. Diindek. Supaya? Mengiriskan air. Mengiris air? Iya. Di seluruh Papua Barat ini modelnya memang gini pak. Bisa buat ya, sama ya. Agak-agak. Enggak ditimbang ya, Pak ya? Enggak. Oh, ini memang tempat apanya? Spesial tempat penjemuran ya? Penjemuran ya? Suami istri bisa menghasilkan sekitar 10.800.000 per bulan. Pulau Kota 10.800.000 dengan catatan 5 hari kerja hari Kamis sama Minggu per itu. Kamis onan empat sih. Kamis onan pekan. Kalau ada sekitar 1 hektar. Kalau itu dengan tenaga kerja 2 orang itu cukup. Bisa cukup. Kita panen dari sini sampai ke pinggir sana ke ujung sana. Dalam 3,5 bulan sudah bisa balik lagi. Artinya siklus satu interval satu batang itu panen itu setiap 4 bulan. Kan begitu? Iya. 3 sampai 4 bulan. Itu maksudnya 3 kali pangkas 1 tahun. Artinya gini, kalau kita bagi 4 petak dia, nah gitu. Nah, 3 petak gitu. Bisa siklusnya. Setiap 3 bulan, 3-4 bulan sudah panen lagi dia gitu. Thank you.